jaga amal soleh kita. Perbanyakkan amal soleh kita. Sebab tu juga tadi saya kata, kita kalau ingat kematian, kita takkan ada masa untuk dengki pada orang lain muslimah. Kita kalau ingat kematian, kita tak ada masa nak buat jahat. Sebab apa kita tahu yang akan kita bawa bila kita mati, bukan kepuasan hati kita, bukan kenikmatan-kenikmatan yang kita kejar, bukan sakit hati kita tu, ya, yang kita sampai nak mati dalam keadaan sakit hati tu, bukan. Tapi yang akan kita bawa masuk ke dalam liang lahat adalah amal kita, yang akhirnya dia akan datang dalam bentuk seseorang itu tadi, dalam keadaan rupa yang begitu cantik, dalam keadaan rupa yang baju yang begitu indah, baunya begitu harum, bersama dengan kita di dalam kubur. Pernahkan biasa kita dengar sebuah hadis yang Nabi SAW ucapkan kepada kita? Nabi kata apa? Bila seseorang itu meninggal, tiga yang akan hantar kita, dua akan kembali, satu akan kekal. Betul tak? Nabi kata, yatba'ul mayyita thalatha wa yarji'u ithnan wa yabqa ma'ahu wahid. Mayat bila dia mati, ada tiga perkara yang akan ikut dia. Fa yarji'u ithnan, dua akan kembali, wa yabqa ma'ahu wahid, dan satu akan kekal bersama dengan dia. Nabi dah pesan pada kita tentang hal ini muslimah. Apa yang akan kita bawa ketika kita mati kelak, dan apa yang akan ikut kita ketika kita mati kelak. Tiga perkara yang akan ikut kita. Ya. Tiga perkara yang akan ikut kita. Nabi kata, yatsba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Tiga perkara itu ialah keluarga dia, harta dia dan amal dia. Bila kita mati, ahli keluarga kita akan hantar kita. Bila kita mati, harta-harta kita memang turut ikut bersama dengan kita. Sebab penyelenggaraan jenazah itu juga daripada harta kita. Betul tak? Amal kita tak akan berpisah dengan kita. Dia akan ikut kita sampai bila-bila. Tapi di sini Nabi kata kepada kita, ya, dalam hadis ini seterusnya Nabi kata apa? Dua akan kembali. Fayarji'u ahluhu wa malu. Dua kembali, iaitu keluarga dan harta kita. Lepas kita habis pengebumian itu, kan, orang dah nangis, orang dah tengok kita ditutup dengan tanah, kan, kita ni. Orang dah pergi naik bas dah ni. Orang dah tinggalkan kita sendirian di situ. Mereka pulang. Mereka pulang tinggalkan kita. Mereka takkan duduk bersama dengan kita di dalam alam barzakh. Tak mungkin. Mereka akan duduk bersama kita walaupun mereka sedih. Harta kita juga akan tinggalkan kita bersama dengan ahli keluarga kita. Begitu keadaan yang perlu kita faham bila kita mati. Kemudian Nabi kata apa? Nabi SAW dalam hadis ini, Nabi kata apa? Satu yang akan kekal bersama dengan kita di alam barzakh, iaitu amal kita. Amal akan kekal. Sebab itu muslimah, wayabqa amaluhu, Nabi kata, kan, akan kekal amalannya. Sebab itu dalam hadis yang baru kita bacakan itu tadi dalam kitab kita ini, datang seorang yang begitu bersih wajahnya, pakaiannya begitu cantik, baunya harum, lalu kita tanya kepada dia, engkau siapa? Dan dia kata, aku adalah amal solehmu.